Sekelompok pelajar di Kabupaten Banyuwangi kembali mengharumkan nama bangsa Indonesia di pentas dunia. Melalui karya cipta robotik aquaponik, para pelajar tersebut mampu meraih juara di Korea Selatan, China, Hong Kong, dan Afrika. Inilah Ifitah Adani dan Amelia Cahyawati yang telah menorehkan prestasi kelas internasional dengan meraih juara 3 pada ajang Indonesian Youth Robot Competition atau IYRC yang diadakan di Korea Selatan. Selain itu, kedua pelajar juga berhasil meraih juara pada event RoboCup Asia Pacific Changjin Invitation Tournament 2020 di China. Prestasi lainnya yang tak kalah membanggakan yakni juara bergengsi di ajang Global Youth Science Technology BAWL 2020 di Hong Kong dan Science Buskers Festival di Zimbabwe, Afrika. Berkat karya robot aquaponik yakni robot pemberi makan ikan, kedua ini lolos mengalahkan tim peserta dari negara lain. Robot ini sekaligus menjadi alat pengukur suhu badan untuk sebuah peternakan ikan. Robot juga dapat disetel waktu untuk memberi makan ikan dan menuangkannya ke dalam kolam. Buat robot aquaponik buat mempermudah memberi makan ikan dan menanam ikan. Juara di Korea, dapat perunggu. Negara mana saja yang ikut? Ada Indonesia juga, ada Rusia, ada Thailand, terus ada India juga. India juga.